pembahasan tanpa basa-basi lagi seperti biasa dong ya. Sebuah kisah asmara yang dibangun sejak samudra cinta kini berhasil terkonten. Kisah asmara yang dibangun aku dan bangga aja mendapatkan sebuah jumpa dari mulai dari buku harian seorang istri yang gak ikut aduan dirimu. Memang benar-benar kalian emang kalau jodoh tuh gak kemana nih. Lebih minta lebih curangnya dengan project baru dengan Ayu yang dibenamkan lagi dengan Ayu Fander Fighter tampilan kapolan dan guys aduh juga SI bakal juga Ayu Fander Fighter menjadi sahabat atau menjadi inspirasi untuk kita semakin maju dan semakin semangat untuk menjalankan aktivitas kita ya guys. Nah tampaknya bahagia sekali nih Bang Ayu bersama dengan yang koko yang dimana dikapelkan dengan drama sensi di BASI. Mereka berdua menjadi artis pasangan ternama banget ya guys. Dan keduanya sama-sama mempunyai hubungan yang begitu jelas. Sangat besar nih jika kalian semua para netizen mengatakan bahwa Haiko dan Rangga Zuf ini tidak mempunyai hubungan yang jelas. Tetapi mereka hanya sekedar berkomitmen saja ya guys. Nah tenang dan jangan khawatir bagaimana Rangga Zuf sama Haiko Vander Vegan tengah menjalani kesibukan untuk menjalankan proyek barunya. Seperti halnya nih Mimin ada bocoran ya guys. Seperti mereka sedang menari nih. Jelas banget memang Rangga Zuber Haiko Vander Vaiken akan dikapelkan dalam kategorinya yang dimana mereka akan berdansa dengan satu panggung. Wow, seru banget ya guys. Ya buat kalian semua terus dukung dan jangan kemana-mana untuk saksikan sebuah kisah asmara dari Haiku Vander Vaiken bersama si abang ganteng babang tampan Rangga Zuf. Nah oke guys, gimana nih menurut tanggapan kalian? Seperti biasa dong ya, untuk kalian segera tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.